Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih doa yang dipanjatkan sedari kemarin siang menjelang sore. Ibunda kami yang tercinta, Ibu Hajah Umm Rifa'ah binti Haji Firdaus, kemarin dipanggil pulang oleh yang lebih mencintainya, dipanggil pulang oleh yang lebih rindu kepadanya, panggil keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Jamil, Ustaz Termisi, Ustaz Sa'anilan, kawan-kawan. Ibu udah punya tabungan. Lupa kalian anak-anak ayah yang ayah cintai karena Allah. Udah punya pesantren. Walaupun pesantren ini bukan punya Yusuf Mansur sendiri, tapi punya Indonesia, punya umat Islam, punya semua yang sudah berbagi di sini. Secara teori, siapapun dia ibu yang meninggal dunia, sedang anaknya pernah meneteskan rizkinya ke sini, pernah berbagi sedekah di sini, ada satu bata, satu semen, satu jengkal ubin, keramik, satu tiang masjid barangkali yang dialirkan ke pesantren ini, maka insya Allah ini akan menjadi amal jariah buat ibu-ibunya, para donatur semua insya Allah. Juga bolehlah saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan thawab kita semua, pahala kita semua, jika memang diterima dan kita memohon diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilatan ilaiha, nyampe kepada ibu saya. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, barulah kelihatan orang tua itu kaya atau tidak. Barulah kelihatan orang tua itu bahagia atau tidak, menderita atau tidak, senang atau tidak. Bukan karena dia di dunianya berhasil menjadi orang kaya, bukan ketika di dunianya berhasil menjadi orang penting, atau punya anak-anak yang berhasil secara dunia, punya rumah, punya mobil, punya harta, punya pangkat, kedudukan, punya tanah yang lebar, sawah yang luas, punya perniagaan yang bagus. Bukan. Seorang ayah, seorang ibu, baru kelihatan dia adalah orang yang kaya atau tidak ketika dia meninggal dunia. Kalau dia memiliki anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, senantiasa mendoakan ayah dan ibunya, maka jangan lagi ketika dia meninggal dunia, masih hidupnya pun sudah disebut orang kaya. Bukan kaya karena kaya harta, tapi kaya karena memiliki anak yang setiap saat mengalirkan pahala buat dia. Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Kalau seseorang itu meninggal dunia, putus sudah semua urusannya juga dengan dunia, bahkan putus. Kalau mobil atas nama almarhum, dibalik namain. Kalau tanah atas nama almarhum,
di balik nama ayat. Tapi kalau amal soleh, enggak ada balik namanya. Terus dibawa sampai yaumul hisab. Apalagi dia punya ilmu yang dia tebar. Saya ngapal Quran atas izin Allah. Kemudian tahun 2003-2004 punya 8 santri. 8 santri berkembang menjadi 20 santri. 20 santri berkembang lagi sampai sekarang mungkin sudah ribuan santri. Di pesantren Dalil Quran yang di Ketapang, Cikarang, Lampung, Semarang, mana lagi? Ambon, Bandung, banyaklah, mudah-mudahan diterima sama Allah. Belum kemudian rumah-rumah tahfiz. Saya pada waktu ulang tahun rumah tahfiz yang pertama dulu menyampaikan sambil meneteskan air mata, ya, saya pengen gitu, begitu nanti sudah di padang mahsyar, semua orang kemudian memberi jalan kepada saya. Saya membayangkan seperti itu. Memberi jalan kepada saya. Terbuka kerumunan orang. Karena ada Rasulullah begitu. Yang sudah menunggu saya, menanti saya, dan bahkan menjemput saya. Ini mah lamunan seorang Yusuf Mansur. Dulu, di saat merasa menjadi anak yang tidak berarti. Saat itu pilihan buat saya. Pertama, secara materi saya sudah gagal. Jadi kalau saya kemudian bicara lagi materi, siklusnya sama saja materi itu. Boleh ada, boleh enggak. Boleh berwujud, boleh tidak. Boleh dia kemudian banyak, boleh dia sedikit. Lalu apa yang kemudian Yusuf Mansur pilih saat itu di tahun 2003? Jalan yang namanya jalan ilmu, jalan yang namanya jalan amal, jalan yang namanya jalan dakwah. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini spesial, terima kasih ANTV live dari Masjid Pondok Pesantren Darul Quran, sambil belajar, mengenang dan mengambil hikmah dari wafatnya ibunda kami, Ibu Hajah Umrifah binti Haji Rofiah binti Haji Firdaus, yang wafat kemarin kira-kira pukul 15:08. Insyaallah kita akan sambung lagi setelah jeda yang berikut ini. Makasih. Makasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih kembali bersama saya Yusuf Mansur atas izin Allah di Pesantren Darul Quran bersama santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Quran Ketapang. Kalau pemirsa lihat masih ada yang mukanya krep-krep, matanya krep-krep, ya. Tapi ini jauh lebih baik ketimbang anak-anak di rumah. Kalau di rumah belum tentu dia bangun. Di sini walaupun ngantuk-ngantuk, tapi ikut sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Ngantuk-ngantuk tapi duduk di masjid. Biar ngantuk tapi tidur. Ya. Makasih pemirsa dan terima kasih kepada ANTV. Alhamdulillah berkenan mindain live-nya tidak di studio ANTV, melainkan langsung di Pesantren Darul Quran. Jadi saya sempat berterima kasih kepada pemirsa yang sejak kemarin menerima berita. Saya bilang sih berita gembira, ya, bukan berita duka. Apa yang harus didukain, orang kembali kepada Allah kok. Allah menyebut di dalam firman-Nya yang tadi saya bacakan. Farihina bima atahumullahu min fadli. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Demi Allah, buat seorang yang beriman, kematian itu bukanlah berita duka. Buat orang yang beriman, kematian itu bukanlah berita menyedihkan, tapi berita yang dirindukan. Istirahat sudah dari kewajiban-kewajiban ibadah. Istirahat sudah dari mulut supaya enggak comel. Istirahat sudah
dari hisab hati yang tiap detik kemudian mengalir. Lalu kemudian farihina bima atahumullahu min fadli. Berbahagia dengan pemberian-pemberian Allah yang dijanjikan oleh Allah. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Jadi tentu siapa yang tidak bersedih, pasti bersedih. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kami bergembira gitu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima amal soleh ibu, menerima amal soleh semua yang meninggal dunia dari kaum mukmin mukminah, muslim muslimah, menerima amal soleh saya dan kita semua anak-anaknya hingga kemudian mengalir kepada orang-orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena kitalah, kita inilah harta terbaiknya orang tua kita, mulut kita, perbuatan kita, akhlak kita, adab kita, amal kita, inilah harta yang menjadi milik orang tua. Saya kembali menambahkan dari segmen satu. Saya bilang bahwa ketika saya saat itu jatuh, apa yang mau saya bangun? Imperium kerajaan dunia sepertinya waktu itu jauh sekali gitu. Bagaimana mau nyari kerja, mau usaha, ijazah nggak punya, selembar sertifikat pun tak ada, ATP juga udah nggak bisa diperpanjang, udah habis nggak ada. Apa? Kalau saya nunggu kemudian bangunan bertingkat, saya tunggu gunung emas, wah orang tua saya kapan senengnya? Saat itu saya sadar, oh setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak ngalir. Bismillahirrahmanirrahim, waktu itu saya memilih ngapal Quran. Saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang sudah mempermalukan orang tua, saya yang sudah sempat bikin malu keluarga, nanti nih hari akhir saya akan memberikan kebanggaan buat orang tua. Saya pengen makain mahkota buat dia. Yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Demi Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, jika saudara adalah seorang anak dari ayah dan ibu, dan saudara masih diperkenankan oleh Allah sampai saat ini hidup, belum ada kata terlambat untuk menjadi seorang penghafal Quran. Demi Allah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bukan kebanggaan bagi orang tua melihat saudara menjadi seorang pengusaha besar, sementara saudara ini tidak sholat, sementara saudara di luar pengetahuan orang tua, saudara pemirsa semua berzina, saudara pemirsa semua kemudian minum obat, makan harta haram tanpa orang tua tahu. Nanti waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iku wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat itu orang tua salah satunya memiliki pandangan yang tajam sekali. Tiba-tiba dia bisa melihat perilaku anaknya. Tiba-tiba dia bisa diizinkan Allah mengetahui apa yang dilakukan sama anaknya. Fabasaruka al-yawma hadid. Bahkan dia juga bisa melihat perbuatan tentu dia sendiri. Waqala qarinu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama. Ula kafarin anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Pilihan. Maka saat itu pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang sama Allah, ya Allah saya mau ngapalin Quran. Biar hurufnya ini mengalir kepada Umi Iyo, begitu saya bilang nenek saya. Kepada Ayah Uci, paman yang udah saya anggap sebagai ayah sendiri yang kemarin wafat dimakamkan di depan. Pada Ibu Noni, istrinya, Ayah Uci, paman saya yang mendidik, bibi saya mendidik saya dari kecil. Kemudian juga buat siapa lagi? Ya buat siapa lagi? Kecuali buat ibu saya, Om Rif'ah. Buat ayah saya yang masih hidup, alhamdulillah. Abdurrahman Mimbar yang saat ini juga hadir bersama saya. Selalu saya sebut, senantiasa saya sebut. Semua pahalanya ini Allah, jangan kau kurangin setiap hurufnya, setiap barisnya.
Cuman ini yang bisa saya kasih sama mereka. Itu waktu itu ini yang saya pikirin. Maka para santri semua yang dirahmati Allah, jadikan ini motivasi terbesar. Jika orang tua kalian masih hidup, kalian harus semangat. Apalagi jika orang tua kalian sudah meninggal dunia, kalian malah harus lebih semangat lagi. Kalau ketemu nanti dengan ibu, nanti di padang mahsyar, ketemu dengan ibu, diizinkan di yaumul akhir, ketemu dengan ayah, biarkan mereka berterima kasih seperti saya kemudian melamun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi kemudian ada di depan mata saya. Lalu Rasulullah bilang, ini ibumu. Ini ibumu. Terima kasih, Yusuf Mansur, kamu udah nyiarin Quran. Maka ibumu ada di sampingku. Itu yang dulu saya... itu yang saya jadikan motivasi kenapa saya pengen berdakwah. Gak karena duit. Gak ada urusan. Gak ada urusan sama pangkat. Saya pengen Rasulullah meluk saya. Lalu bilang, Sup, makasih. Kau udah manjangin dakwah. Ini ibumu. Ibumu di sesiku. Allah izinkan ibumu satu surga bersama Khadijah, bersama Aisyah, Ummahatul Mu'minin. Ya Allah. Betul. Para santri yang dari mati Allah, kalian harus lihat wajah ibu, harus lihat wajah ayah. Kalau malas, lihat mereka. Kalau malas, ibu enggak dapat apa-apa. Lama nunggu kalian berhasil itu lama. Tapi kalau kalian ngapal Quran, baru baca aja orang tuh udah dapat. Pemirsa, sebelum break segmen yang berikut, saya kasih tahu pemirsa semua. Mumpung masih hidup, belajar ngaji yang benar. Jangan alif bata aja enggak kenal. Lempengin bacaannya, betulin bacaannya, ngalir ke orang tua. Dan berjanjilah pemirsa, supaya pemirsa sendiri yang memakaikan mahkota untuk orang tua kalian semua, untuk orang tua saudara semua. Gak terhitung Pak Eko yang udah tua juga gak ada urusan, belum terlambat. Mas Jody, Mas Yunus, semua yang sudah dianggapnya ini orang-orang tua, tetap aja saudara-saudara ini anak dari orang tua kalian sendiri, orang tua saudara sendiri. Janji dalam hati, apalin Quran, kalau nanti mati, wafat, ketemu ibu. Ibu dipakaikan mahkota, ketemu ayah, ayah pakai mahkota. Insya Allah setelah segmen berikut ini pemirsa, kita akan berdoa untuk ibu kita semua, untuk ayah kita, dan untuk diri kita insya Allah setelah yang berikut ini. Makasih. Alhamdulillah, masuk kita pada segmen terakhir pada hari ini, mengenang bertemunya ibunda kami, Bunda Hajah Umm Rifa'ah binti Haji Firdaus, dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat kemarin pada usia 63 tahun. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau meninggal, Allah jadikan saya seperti ini. Mudah-mudahan para pemirsa juga, kalau punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya semua, apapun profesinya, menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Apalagi benar-benar anaknya bisa menjadi ulama, bisa menjadi kiai. Gak akan ada bandingannya tetap. Ada satu anak punya 10 perusahaan, adiknya punya satu surau kecil, tetap aja gak ada bandingannya. 10 perusahaan dibanding satu surau yang dia pimpin, dia menjadi muazin. Dia komat, dia menjadi imam di surau kecil itu. Padahal dia gak pernah ngasih uang buat orang tuanya. Ditanggung oleh kakaknya yang punya perusahaan 10. Tetap gak ada bandingan. Derajat ilmu di atas harta. Pemirsa, tolong aminkan doa saya. Mohon maaf, doa ini khusus buat ibu saya. Selama ini saya sudah ngaminkan doa saudara semua. Mudah-mudahan sekarang saya panen. Dapat amin dari saudara-saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak cukup rasanya ya Allah. Saya membalas air susu ibu saya.
kasih sayang ibu saya, perhatian ibu saya. Sampai menjelang meninggalnya saja masih nanya sholat. Masih meriksa kuku, jangan sampai panjang, jangan sampai hitam. Masih periksa rambut, jangan sampai ngelebihin kuping. Ya Allah, gak bisa saya merhatiin ibu saya. Waktu meninggal saja saya gak ada. Ampunin ibu saya ya Allah. Perjalanan saya dakwah pada saat beliau meninggal ke Kalimantan kemarin benar-benar jadi pahala beliau. Terima amal saya ya Allah. Terima amal saya ya Rahman. Ampuni saya ya Allah supaya ngalir, enggak ada jedanya, enggak ada hambatannya, enggak ada hisab, enggak ada hijabnya kepada ibu saya ya Allah. Doa ini diaminkan oleh pemirsa yang soleh-soleha. Ampuni ibu saya ya Allah. Sayangi beliau, tempatkan beliau di sebaik-baiknya tempat. Rabbi firlaha warhamha wa'afiyah wa'fu'anha. Masukkan beliau ke dalam surga-Mu ya Rabb. Jangan sampai ada siksa kubur. Jangan sampai ada ya Allah siksa hari akhir. Sayalah yang menjadi penebusnya ya Allah. Mudah-mudahan amal saya Engkau anggap cukup ya Allah. Kau jadikan adik-adik kami seperti apa yang menjadi doa ibu kami. Pemirsa, doain adik saya Ridho dengan Eva istrinya, dengan Rita istrinya. Mudah-mudahan bisa punya anak kiai seperti pengen neneknya. Doain adik saya Husnul dengan Eva. Mudah-mudahan bisa punya anak seperti titipan doa ibu saya kepada saya. Minta doa buat Ella adik saya yang baru saja bercerai. Mudah-mudahan bisa temu jodoh yang saleh, suami baru yang saleh, amin. Dan suami lamanya menjadi saudara atas izin Allah. Minta doa pemirsa titipan dari ibu saya menjelang meninggalnya. Minta doa buat Henny, ada yang paling bungsu. Mudah-mudahan Henny disayang Allah SWT, bisa punya jodohnya kelak yang soleh. Allahumma ya Allah, terima amal soleh ibu saya dan hapus semua amal keburukannya. Mudah-mudahan Kau terima beliau di sisimu ya Allah. Dan Kau tempatkan seperti lamunan saya, seperti bayangan saya bersama Rasulullah, duduk bersama istri-istrinya Rasulullah, sambil nanti menanti saya anaknya datang ya Allah, bersama-sama adik-adik saya dan keluarga kami semua. Berikan berkah-Mu juga buat semua yang masih pada hidup. Mudah-mudahan orang-orang tua kami yang masih pada hidup panjang umurnya, sehat badannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.